بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk kita membincangkan topik yang ketiga ataupun bab ketiga, iaitu bertajuk etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun. Okey, hari ini kita akan berbincang dan menelaah bersama-sama beberapa isi kandungan topik pada hari ini, iaitu antaranya, okey, kita lihat isi kandungannya apa yang kita akan bincangkan. Yang pertama ada 9 subtopik ataupun isi kandungan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama sekali, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang kedua adalah komponen etika dan peradaban. Yang ketiga, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Keempat, warisan dan pendigitalan sejagat. Yang kelima, kita akan lihat bagaimana Islam itu berkembang, Tanah Melayu, apakah orang kata yang dibawa oleh Islam. Yang keenam, kita akan lihat apakah itu Melayu. Ketujuh, apakah nilai-nilai yang dibawa oleh China, apakah nilai-nilai. Yang kelapan, nilai-nilai yang telah dibawa oleh India. Dan yang kesembilan berkaitan tentang Barat ataupun Kristian itu sendiri. So, di sini kita ada 9 subtopik yang kita akan bincangkan dan kita akan lihat bagaimana etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun. Okey, kita lihat pula sinopsis dia. Okey, ini adalah sinopsis ataupun ringkasan kepada pembelajaran kita para pada hari ini, apa yang kita akan belajar. Okey, kita lihat satu-satu. Fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity tidak akan dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia, pada era prakolonial telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Okey, sini nanti kita akan tengoklah. Ha, apakah sistem etika mereka ni? Apakah nilai-nilai peradaban yang dibawa oleh contohnya India, China dan Timur Tengah lah. Okey. Kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah pada era kolonial. Okey, melalui apa? Melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Okey, ini saya terangkan sedikit saja masa sebelumnya, orang cakap sebelum kemerdekaan lah ataupun pada zaman-zaman Melaka dulu, tanah Melayu kita kan. Orang cakap kedatangannya, datangnya orang cakap pedagang China, pedagang India, pedagang Timur Tengah berdasarkan mereka hendak berjual-beli ataupun berdagang lah. Dan selepas adanya zaman kolonial, maka orang kata sistem ataupun masyarakat pada ketika itu dia menjadi lebih kompleks lah. Sebabnya masuk lagi satu, Eropah punya, orang cakap nilai-nilai Eropah. Nanti kita akan tengok sebenarnya nilai-nilai Eropah ni juga banyak mengubah kehidupan tanah Melayu ketika itulah. Dan kalau kita tengok tindan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, contohnya Timur Tengah Barat, Timur dan Barat, akhirnya tersulam melalui asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku daripada paras rakyat jelata sehingga kemercu pemerintahan kesultanan. So nanti kita akan bincang secara lanjut apakah itu asimilasi, apakah itu akomodasi, apakah itu akulturasi dan juga amalgamasi yang berada di tanah Melayu. Okey, seterusnya melalui imigrasi buruh, paksaan wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Ini pun kita akan bincangkan. Apakah buruh paksaan, orang cakap wujudnya masyarakat majmuk ni betul ke disebabkan oleh buruh paksaan? So, kita akan lihat nanti. Okey, pada era pasca kolonial yang berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligat apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks yang dipanggil sebagai super diversity. Dalam setiap era,
yang kita tengok kan, kita sudah belajar pada bab bagaimana dulu pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial ini, wajah, idea dan amalan etika berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban-peradaban yang terlibat. So, bukan sahaja orang kata, mungkin kita sudah belajar kan, nanti kita akan belajar, kita akan tahu yang seterusnya kan, bab yang seterusnya. Kalau kita lihat, kita ada peradaban, contohnya Melayu lah, peradaban Melayu, peradaban India, peradaban Cina, peradaban Timur Tengah dan juga peradaban Barat yang masuk dekat dalam tanah Melayu ini. Dan pada masa sekarang ataupun pada era orang cakap pasca kolonial sehingga sekarang, ada pula disebut sebagai peradaban global. Peradaban global ni apa? Peradaban global ni macam kamu cakap lah, kamu tengok sekarang ni. Macam-macam masuk kan, era globalisasi, kita adanya internet, kita adanya social media kan. Jadi bukan saja peradaban-peradaban yang sedia ada dalam tu, dan peradaban-peradaban lain masuk. Contoh kalau kita tengok sekarang, peradaban Korea pun ada, Jepun pun ada. So nanti kita akan tengok benda tu secara lebih lanjut. Ini adalah sinopsis pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, kita lihat kepada hasil pembelajaran. Okey, setelah kamu mengikuti perbincangan kita pada hari ini, ada dua perkara yang kamu dapat jelaskan. Yang pertama, kamu dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang kedua, kamu dapat menganalisis pesan ataupun impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okay. So, saya harap semua sudah bersedia untuk kita melihat pengenalan yang pertama berkaitan topik kita pada hari ini. Okey, ini pengenalan secara ringkas sahaja berkaitan tentang istilah peradaban. Sebenarnya kalau diikutkan, memang kita dah banyak belajar berkaitan tentang apakah itu peradaban, istilah peradaban kan. Okey, tapi ini secara ni kita nak tengok balik apakah istilah peradaban, sebab sebelum kita belajar ataupun mengetahui lebih lanjut berkaitan tentang etika dan peradaban dalam pelbagai tamadun, lebih molek untuk kita tahu apakah maksud peradaban yang sebenar. Okey, kejap ya, kita lihat istilah peradaban. Okey, istilah peradaban dia berasal daripada bahasa Arab sebenarnya. Digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk bermaksud peradaban adalah budaya, civilization. Kan kalau kita tahu, kita tengok kan, civilization kan, budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Dia kena tahu. Pasalnya dalam peradaban perlunya ada dua ini. Mesti ada keluhuran nilai, mesti ada kehalusan budi pekerti. Jika tidak ada dua ini, maka peradaban itu akan runtuhlah. Sebab kita pernah belajar dan kita tahu cerita-cerita sebelum ini bagaimana sesebuah peradaban itu runtuh. Bukan saja orang kata disebabkan oleh peperangan, itu salah satu kesan dia lah, dia runtuh. Tetapi antara kesan yang paling signifikan adalah disebabkan tiadanya nilai dan kehalusan budi pekerti. Okey. Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan ataupun pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding dengan tamadun. Kalau kita lihat pun, yang kita belajar maksud-maksud peradaban, dia kurang gunakan kemajuan ataupun pembangunan, tapi adalah dekat bawah tu diterangkan dalam ciri-ciri peradaban kan? Dan ciri-ciri peradaban yang perlu ada, mesti ada kemajuan teknologi, contoh mesti ada pembangunan-pembangunan pesat, contohnya apa, contohnya adanya bangunan-bangunan. Macam kalau kita lihat, kita imbas kembali, kita kembali kepada zaman-zaman dahulu, bagaimana dibinanya tamadun Mesir ataupun peradaban Mesir adalah, kalau kita lihat, dia ada kemajuan teknologi dia sendiri dan bangunan-bangunan ataupun piramid-piramid yang tinggi. Itu menunjukkan bahawasanya adanya peradaban pada masa itu. Okey. Seterusnya, selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Sebagai contoh yang kamu tengok di sini adalah hadarah. Ini adalah istilah Arab yang digunakan untuk menunjukkan peradaban. Okey.
Itu serba sedikit maksud peradaban, dan kita akan lihat pula maksud etika dan peradaban. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika ini adalah prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak. Contohnya adab, so adat, sopan santun lah. Nilai-nilai akhlak yang baik lah. Kan? Yang menjadi pegangan seseorang individu atau setiap kumpulan manusia di dalam sebuah peradaban tersebutlah. Okey, peradaban pula dimaksudkan sebagai sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. So, etika dan peradaban ini tidak boleh dipisahkan. Dia mesti bersama-sama, berjalan dengan seiring. Macam saya kata tadi, walaupun ada peradaban ataupun tamadun yang cantik, tetapi jika masyarakatnya tidak mempunyai etika ataupun nilai moral yang baik, maka lambat laun peradaban tersebut akan runtuh dan hilang dan jatuhlah. Dan kita perlu hati-hatilah kita tengok pada masa sekarang ni, pada zaman sekarang, bagaimana orang cakap prinsip nilai dan moral kita kan untuk membentuk peradaban yang lebih baik, peradaban yang lebih dipandang tinggi kan oleh masyarakat-masyarakat lain lah. Okey, seterusnya kita akan lihat pula slide yang ketujuh, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, yang ini saya akan sebut sahaja, saya tidak akan hurai secara detail satu persatu. Sebab ada benda lebih penting untuk kita huraikan selain daripada inilah. Cuma saya akan tunjukkan di sini bagaimana pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian itu. Yang pertama adanya sistem kepercayaan dan agama. Mesti ada sistem kepercayaan dan agama. Kalau kita lihat, kalau tamadun India, apa? Dia punya sistem kepercayaan dan agama dia. Hindu kan? Kalau China, dia apa? Buddha. Kalau tamadun Melayu, dia tunjang ataupun dia ini adalah Islam tu sendiri kan. Kalau tamadun Barat, tunjang dia adalah agama Kristian tu sendiri. Okey, dan seterusnya kita kena tahu mesti ada penempatan masyarakat. Ini memang kalau kita belajar sejarah pun kita tahu. Salah satu ciri-ciri tamadun ataupun ciri-ciri peradaban mestilah ada penempatan masyarakat yang tetap. Tidak boleh berpindah randa ataupun nomad. Apabila sebuah tamadun atau peradaban tu masih lagi berpindah randa, maka ia bukanlah disebutkan sebagai peradaban ataupun tamadun. Sebab dalam tamadun ataupun peradaban tu dia nak membentuk satu masyarakat ataupun pada kita sekarang macam negara lah, macam tu. Okey, yang ketiga, dia mesti ada sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Kalau kita lihat pada zaman ini, kita tengok kat Malaysia sendiri, kita ada kerajaan, kita ada Perdana Menteri, kita ada orang cakap organisasi-organisasi yang mengurus pergerakan ataupun perjalanan sesebuah negara itu. Okey, seterusnya, kita perlu dalam peradaban perlunya ada sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Ini kamu fahamlah, kan kita mesti ada sistem perundangan. Kalau tidak ada sistem perundangan, maka sukarlah untuk kita membentuk masyarakat kita kan. Seterusnya, kelahiran dan perkembangan gaya kreativiti. Ini kita boleh lihat, kalau mungkin kamu pernah baca kitas kan, kita boleh lihat macam mana satu peradaban itu berkembang dan banyak inovasi-inovasi yang terbaru yang dibuat. Contoh yang macam China kan, daripada kertas, orang inovasi orang kertas, orang boleh buat kan sampai boleh menjadi buku. Macam mana itu inovasi-inovasi yang sentiasa berkembang lah, ada daya kreativiti. Okey, seterusnya daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Ini sama juga bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Okey, paling dekat kita lihat adalah Malaysia sendiri. Bagaimanapun, kita berbagai kaum, contohnya ada Cina, India, apa lagi, orang cakap peribumi kan, Sabah, Sarawak, tapi kita mempunyai bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan perlu, bukan perlu, wajib dipelajari oleh semua masyarakat. Dan kita mempunyai sistem tulisan tersendiri. Kalau pada zaman dahulu tanah Melayu mungkin masih menggunakan tulisan Jawi. Tapi selepas kedatangan kolonial ataupun penjajah, kita telah bertukar kepada
sistem penulisan Rumi lah. Kalau kita lihat sampai sekarang kita menggunakan sistem penulisan Rumi, dan walaupun masih lagi ada orang menggunakan Jawi, tapi ia tidaklah secara menyeluruh sebab semua sistem-sistem kita menggunakan tulisan Rumi. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali adalah peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Ha, dari sudut apa saja, contoh dari sudut sistem ekonomi, dari sudut pendidikan, mesti ada peningkatan. Ha. So, kita kira ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So, inilah antara orang cakap ciri-ciri peradaban yang perlu ada dalam sebuah masyarakat tu lah. Ha, kalau tidak ada satu-satu ni, maksudnya dia tidak sebut sebagai peradaban lah. Okey, semua dah tahu ciri-ciri peradaban. Seterusnya kita pergi kepada persekitaran geofisikal sesebuah peradaban tu lah. Okey, kita lihat ya. Lazimnya, sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Kita boleh lihatlah pada zaman dulu macam mana di tanah Melayu. Saya banyak tekankan di tanah Melayu lah kan. So, kita belajar berkaitan tentang Malaysia tu sendiri kan. Okey, di tanah Melayu ni, kalau kita tengok orang Indonesia, orang Patani yang datang ni, mereka sebenarnya mempunyai orang cakap budaya atau budaya tradisi yang hampir sama dengan kita. Maksudnya serumpun lah. Ha, macam selalu saya kata dalam kelas ataupun dalam perbincangan, sebenarnya tidak ada isu untuk kita orang cakap membeza-bezakan. Ha, contohlah macam kes rendang kan. Ha, Indonesia claim bahawasanya rendang tu adalah mereka punya, Malaysia pun claim. Tapi sebenarnya kalau kita belajar sejarah itu sendiri, kita belajar sejarah, sebenarnya kita ni serumpun. Ha, jadi tiada istilah lah, sebab kan kadang Indonesia bawa rempah dia macam ni, Malaysia bawa macam ni dan kita asimilasikan dia. So jadilah orang cakap makanan tu yang hampir sama pun. Ha, sebab tradisi kita pun hampir sama kalau ditengok kan. Okey, seterusnya, geofisikal tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut China Selatan. Ha, kita ni dikelilingi Laut China Selatan lah, dan Selat Melaka pula sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia lah, iaitu China dan India, melalui kegiatan perdagangan. Ha, ini saya rasa tak perlukan saya jelaskan secara lanjut. Cumanya kita perlu tahu, dan memang kita tahu bahawasanya Melaka ini menjadi pusat. Ha, pada zaman dulu, pada zaman tanah Melayu, Melaka ni macam kita cakap pusat pertamiran lah. Macam kalau kita pergi macam Kuala Lumpur lah kan. Ha, apa pun mesti kita cakap nak pergi KL lah, nak tengok Kuala Lumpur. Ha, macam tu lah. Dan Melaka ni memang di situ adalah pusat yang paling pesat untuk kegiatan perdagangan. Dan di situlah laluan perdagangan-perdagangan China dan India. Okey. Seterusnya, sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Kita kan ada bertukar-tukar dagangan kan. Contohnya Arab bawa rempah, kita bagi apa. Ha, macam itulah. Seterusnya, peradaban Malaysia adalah penyulam peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Apakah yang disebutkan sebagai difusi budaya? Difusi budaya ini adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang disebut ataupun pengertian terhadap difusi budaya tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat pula dari sudut masyarakat dan demografi. Okey. Masyarakat. Ha, dia bagi maksud dulu apa masyarakat tu, kita kena tahu. Okey, masyarakat ni bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Okey, yang paling penting kita perlu tahu apakah ciri-ciri masyarakat. Okey, ciri-ciri masyarakat yang pertama mestilah berkelompok dan mestilah mempunyai budaya, mengalami perubahan, sentiasa berintegrasi, berinteraksi
mempunyai kepimpinan ataupun ketua sendiri dan mempunyai aturan sosialnya tersendiri. Kita tahu kan macam susun lapis, kelas, status dan kasta. Kita adalah kita punya susun lapis. Tanah Melayu ni macam mana masyarakat dia? Nanti kita boleh bincangkan bagaimana susun lapis masyarakat di Tanah Melayu atau di Malaysia pada amnes, pada umumnya, pada khasnya lah sekarang ini. Okey. Ini dari ada satu sarjana yang dia bagi maksud jugalah apa maksud masyarakat itu. Okey, masyarakat ini menurut sarjana ini adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. So, itu yang dimaksudkan dengan masyarakat. Okey. Saya harap kamu faham ya sebab benda ni sebenarnya maksud-maksud ni sebenarnya mudah sajalah. Okey. Seterusnya kita lihat. Tadi itu definisi masyarakat secara umum dan kita nak lihat pula definisi masyarakat dalam konteks Malaysia sekarang ini. Okey. Masyarakat plural adalah terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan dan di tanah Melayu terdapat tiga etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India yang berada di Semenanjung dan seterusnya Bumi Putera Sabah seperti Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain serta Bumi Putera Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan juga pakaian tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. So, kita kena faham definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Inilah definisi, ini adalah definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat plural ini biasanya disebut sebagai masyarakat majmuk yang mana mereka hidup berbilang kaum, berbilang bangsa. Macam kita sekarang ni lah dekat Malaysia kan. Berbilang kaum dan berbilang bangsa yang mana mempunyai adat-adat tersendiri, mempunyai pakaian tersendiri, cara pemakanan sendiri, cara nilai ataupun etika yang tersendiri. Tapi kita boleh bersama-sama membentuk satu negara. Okay. Seterusnya, kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Okey, kita kembali balik kepada sejarah. Okey, kewujudan masyarakat majmuk atau masyarakat plural ini di Tanah Melayu ataupun di Malaysia sekarang adalah disebabkan oleh penjajah kolonial Inggeris pada ketika itu. Kenapa mereka membawanya adalah kalau kita lihat sejarah, mereka mahu meningkatkan sistem ekonomi ketika itulah. Mereka bawa China dengan India. Cuba kita tengok, mereka bawa masuk China dengan India. Biasanya kalau pada zaman dulu, India ini diletakkan di estate-estate untuk pekerjaan kebun-kebun estate lah. Kalau China pula diletakkan dekat lombong-lombong. Macam orang Melayu biasanya dia bekerja sebagai dia berada di kampung-kampung dan pekerjaan dia adalah more kepada untuk sara diri ketika itulah. Okey, itu kita kena tahu. Siapa yang sebenarnya mewujudkan masyarakat plural ni? Yang mewujudkan masyarakat plural ni memang penjajah. Sebab jika penjajah tidak membawa China dengan India, mungkin tidaklah ada masyarakat plural ni dekat Malaysia. Tapi mereka lah yang membawa masuk sehingga terjadinya masyarakat plural di Malaysia ini. Okey. Seterusnya, menurut sarjana J.S. Furnival, ini memang orang cakap yang terkenal lah kalau kita sebut pasal masyarakat plural atau masyarakat majmuk, mesti akan cite sarjana ni punya maksud lah. Okey. Masyarakat, menurut beliau, masyarakat plural ini adalah bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Okey, itu maksud dia. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Maksudnya di sini, menurut Furnival ni, masyarakat majmuk ni
dia hidup antara satu sama lain. Maksudnya dalam satu tempat tu dia hidup sama-sama. Tapi tidaklah dorang bersatu. Ha, maksudnya, tapi tidak bersatu di sini kita tak faham. Tidak bersatu dari sudut bagaimana. Ha, tapi kalau dekat Malaysia sekarang ni, masyarakat plural kita bersatu. Bersatu padu. Ha, tapi tidaklah orang cakap agama agama lain-lain lah. Ha, macam itulah dari sudut dia punya agama, nilai budaya, apa lagi. Bahasa tu, macam kita bahasa, kita semua bahasa Malaysia. Ha, cuma masih lagi menggunakan bahasa-bahasa ibunda yang dipakai oleh bangsa-bangsa lain lah. Okay. Dan orang sampai sekarang kalau kita tengok orang cakap kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran ini masih lagi bebas digunakan oleh budaya-budaya tersebut. Contohnya budaya Melayu, Cina, India tidak ada paksaan. Kalau di Malaysia boleh. Tapi yang kita kena faham, kita mesti mengikut perlembagaan itu sendiri. Yang mana bahasa Melayu itu adalah bahasa utama di Malaysia, dan agama Islam itu adalah sebagai agama rasmi. Dan agama-agama lain ataupun budaya-budaya lain boleh dilaksanakan, tidak ada masalah. Okey. Itu antara definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Seterusnya. Okey. Kita lihat ya, ini sebenarnya garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Ini kita flashback baliklah. Bagaimana sampai boleh terbentuknya masyarakat Malaysia itu sendirilah. Masyarakat majmuk lah kan? Macam itulah. Okey, yang pertama dia ada peradaban majmuk dulu. Apa yang disebutkan peradaban majmuk? Macam saya cakap tadi, datangnya peradaban India, datangnya peradaban China, datangnya peradaban Islam, tanah Mali, orang cakap Arab kan datang kan? So, terjadinya situ peradaban majmuk, pelbagai peradaban. Dan bila kita tengok, selepas tanah Melayu ni, datangnya pula penjajahan Portugis, datang lagi peradaban baru, satu peradaban baru iaitu peradaban Barat. Samalah juga penjajahan Belanda, peradaban Barat, penjajahan British. Lepas tu ada juga datang lagi sini. Jadi sudah macam masyarakat majmuk di sini kan. Sebab pada ketika itu, kalau kita lihat ini peradaban majmuk kan. Ini datang dah peradaban Portugis di sini ni. Peradaban Portugis, peradaban Barat, Portugis, Belanda, British, masa tu bercampur dah, diorang dah bawa masuk dah. Macam tadi kita ceritakan, diorang dah bawa masuk China, India, apa semua dekat dalam ni. Lepas tu kalau kita tengok, selepas baru cakap kolonial ni kalah apa semua, kita diduduki oleh Jepun. Tapi sekejap je lah, tak lama pun sebenarnya. Daripada 19, kalau tak silap 1941 hingga 1945. Kadang kalau kita lihat pun masuk juga sedikit peradaban-peradaban Jepun tu, tapi tidaklah ketara sebenarnya. Yang paling ketara tu memang peradaban Barat lah, yang kita banyak guna sehingga kini lah. Dan setelah itu baru ada kemerdekaan dan berlakulah di sini kepelbagaian masyarakat, maka pembentukan Malaysia pada 1963. So sangat penting untuk kita fahami bagaimana garis masa pembentukan Malaysia, masyarakat Malaysia tu. Sebab kalau kita tak faham betul-betul, itu yang kadang ada berlakunya sentimen-sentimen ataupun benda yang kita tidak suka dengar lah. Percakapan-percakapan yang tidak baik, orang cakap berlakunya perbalahan antara etnik. Tapi kita tidak mau macam itulah, kita tidak mau berlaku lagi. So kita ni sekarang dalam masyarakat disebut sebagai masyarakat Malaysia lah, masyarakat majmuk Malaysia. So kita kena sentiasa bersatu padu, yang mana saya cakap tadi, apapun kita mesti berteraskan kepada perlembagaan Malaysia itu sendiri. Okey. Seterusnya, kita pindah pula dari tadi kita dah tahu berkaitan tentang garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Kita pergi kepada slide ke-12, iaitu dari kemajuan kepada kepelbagaian. Okey, kita lihat istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang bawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Itu kita kena tahu. Kenapa China dan India ni boleh masuk dekat tanah Melayu adalah disebabkan oleh penjajah yang pada ketika itu mereka mementingkan ekonomi tersebutlah. Bukan ekonomi kita pun sebenarnya, kalau ikutkan tanah Melayu, dorang nak ni lah, dorang punya dari sudut harta ataupun ekonomi dorang lah. Okey, kita lihat sekejap. Okey,
budaya majmuk. Ini dia terangkan je lah apa budaya majmuk, apa peradaban majmuk, apa masyarakat majmuk. Cuma ini saya terangkan secara ringkas ialah budaya majmuk ini yang mana tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Yang mana kalau kita tahu budaya-budaya majmuk ini, budaya-budaya daripada seluruh di dunia dikumpulkan di sini. Bukanlah seluruh dunia. Maksudnya kita yang paling ni tu adalah yang paling ketara tu budaya Cina dan India tu lah dikumpulkan di alam Melayu. Ha, dan kita pun sebenarnya membesar pun saling, orang cakap saling menggunakan budaya mereka kan. Ha, kalau nanti mungkin kita boleh bincangkan apa yang budaya-budaya mereka kita selalu ikut. Ha, macam itulah kan. Okey, peradaban majmuk pula yang bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel. Macam kita cakap tadi, peradaban majmuk tu diorang datang sendirilah. Maksudnya China, India datang berdagang di tanah Melayu sehingga terjadinya orang cakap peradaban Melayu, peradaban majmuk ketika itu kan. Okey. Masyarakat majmuk pula bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Ha, ini yang kita cakap pasal masyarakat majmuk yang awal tadi. Kenapa dia bercirikan pemaksaan dan perbezaan? Di situ pun kita sudah tahu bahawa sejarah tadi macam disebut tadi kolonial pada ketika itu ataupun penjajah pada ketika itu membawa masyarakat Cina dan India ini secara paksa tahu ke tanah Melayu untuk apa? Untuk bekerja kan? Ha, dan kita nampak di situ banyak orang cakap perbezaan ataupun jurang. Contohnya dia jurang budaya, jurang ekonomi ketika itu kan. Maksudnya jurang sosial. Kalau kita lihat sebelum Malaysia ni merdeka di tanah Melayu, China India tu diletakkan satu di tempat yang orang cakap berpisah lah. China India Melayu diletakkan tempat yang berpisah. Jadi di situ pun nampak dah kan. Dia bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Itu antara maksud-maksud budaya majmuk, peradaban majmuk dan juga masyarakat majmuk. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada slide yang ke-13. Ini yang saya sebut tadi semua dalam sinopsis tu kita nak tahu apakah konsep-konsep memahami konsep proses hubungan etnik itu sendiri ya. Ini penting jugalah untuk kita faham. Okey. Cuma tidaklah saya tidak teranglah secara ni kan. Yang penting kamu boleh faham apa maksud-maksud dia tu. Ha. Contohnya segregasi, akomodasi, asimilasi, amalgamasi ni semualah apa sebenarnya sisi ni sebenarnya kan. Okey. Okey, kalau kita tengok segregasi ni dia adalah pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan juga kemudahan awam. Seperti yang saya terangkan tadi. Kalau dekat tanah Melayu sebelum orang cakap sebelum merdeka memang ada berlakunya segregasi ni. Yang mana kaum-kaum ataupun etnik-etnik yang ada ketika itu diasingkan tempat tinggalnya dan sistem pendidikannya pun berlainan kan. Kemudahan awamnya pun berlainan. Seterusnya adalah akomodasi. Apa yang dimaksudkan dengan akomodasi? Akomodasi ini adalah penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Yang mana masyarakat bebas mengamalkan budaya masing-masing dan ia menyedari dan menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Di situ kita boleh nampak kan macam dekat Malaysia sekarang kita mempunyai budaya yang pelbagai macam-macam. Tapi orang cakap tidak ada pergaduhan pun kan. Tidak ada pergeseran pun lah. Mungkinlah dulu-dulu kita tahu tanah Melayu sebelum ni memang ada lah. Tapi selepas orang cakap merdeka tu, government pun dia orang cakap nak bagi bagus sistem kemasyarakatan tu kan. So kita saling boleh menerimalah budaya masing-masing. Dan sampai sekarang pun boleh kita lihat. Kalau tahun baru Cina, kita akan pergi rumah terbuka orang-orang Cina kan. Itulah. Dan kita menerima budaya-budaya mereka dengan baik kan. Okay. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan asimilasi? Okay. Asimilasi ini merupakan proses integrasi sehala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan juga satu agama. Ini maksud asimilasi lah. Tapi kalau dekat Malaysia ni tak adalah sampai kita ada satu budaya. Cap susah sikit. Nanti kita akan belajar berkaitan dengan negara bangsa kan. Kita kena tahulah Malaysia terletak dekat
bagian mana sebenarnya? Bangsa, negara bangsa mana sebenarnya? Negara bangsa tamu ke, negara bangsa settler ke, negara orang cakap bangsa satu satu bangsa satu negara ke, tiada negara ke, ada bangsa. Itu semua nanti kita akan tengoklah. Ini pun ada berkaitan lah, kita kena tahu dulu yang ini. Tapi kalau dekat Malaysia ni kita bukan satu budaya lah, kita banyak budaya dan mungkin di sini ada satu bahasa. Ada satu bahasa tu bahasa Melayu. Dan macam saya cakap tadi, bahasa Melayu sebagai orang cakap tunjang dan juga agama Islam sebagai tunjang agama rasmi lah. Tapi agama-agama lain ataupun budaya-budaya lain boleh diamalkan di Malaysia itu sendiri. Okey, kita lihat eh. Asimilasi budaya ini adalah kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Kelompok minoriti ni kelompok-kelompok yang orang cakap yang kecil lah kan, macam gitu kan, yang sikit. Dia akan pelajari, kita akan mempelajari lah budaya-budaya majoriti ya, macam tu. Lepas tu asimilasi struktur pula adalah kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Okey. Dan kalau saya sebut sedikit lah kan, terangkan berkaitan tentang asimilasi ni. Kalau kita lihat konsep asimilasi di Malaysia lah, dia sangat unik sebenarnya. Dia sangat unik. Dan yang mana yang menerapkan budaya step etniknya kan. Dia bukanlah satu budaya macam saya cakap tadi. Itu yang cakap unik di Malaysia ni. Contoh asimilasi budaya di Malaysia ni, yang mana kalau kita boleh lihat penerimaan amalan rumah terbuka semasa perayaan. Ini yang paling simple lah, yang paling mudah untuk saya tunjukkan kepada kamu kan. Penerimaan amalan rumah terbuka semasa perayaan. Lepas tu amalan mengundang semua masyarakat daripada pelbagai etnik kan. Contohnya lah kan, kita ada rumah terbuka hari raya. Sekarang ni memang kita dapat buat lah. Dah hampir 2 tahun COVID ni memang kita tak buat lah. Tapi pada tahun-tahun dahulu kalau kita flashback, masa bestnya kan ada rumah terbuka besar. Contohnya dibuat oleh government atau kerajaan, memanggil kepada semua rakyat untuk datang ke rumah terbuka tu, tidak kira lah dia beragama Islam ataupun tidak, boleh join bersama-sama. Itu kita nampak tu dari sudut asimilasi budaya di situ. Dan kalau kita tengok lagi asimilasi dari sudut perkataan eh. Okey, contohnya mesti kamu tahu perkataan tapau kan. Selalu cakap makcik tapau yang ni, makcik tapau yang ni. Dan sebenarnya kamu tahu tak sebenarnya perkataan tapau tu berhasil daripada apa? Berhasil daripada bahasa apa? Berhasil daripada bahasa Mandarin yang kemudiannya diterima oleh budaya dan etnik-etnik yang lain. Yang membawa maksud bungkus lah. Kita selalu kata tapau makcik, macam tu kan. Sebenarnya dia tu adalah bahasa Mandarin, tapau. Okey, dari sudut pemakaian itu senang kita cakap. Sedangkan kita hari raya ke, kita ada pakai sari juga. Kadang kita ada bentuk congsam, kan. Kita boleh, orang cakap, kita boleh bertoleransi kan dengan amalan-amalan budaya ni lah. Yang seterusnya dari aspek makanan. Contohnya paling ni lah, paling dekat nasi lemak. Cuba tanya semua semua bangsa lah, etnik. Ada yang tidak pernah makan nasi lemak kah? Kan? So nasi lemak ni sebenarnya dia membawa, menjadikan satu identiti kepada masyarakat di Malaysia sebenarnya. Sedangkan kalau di luar negara pun, kalau kita tanya dekat Mak Saleh ke dengan orang luar negara, apa makanan yang best dekat Malaysia, dia orang mesti akan sebut nasi lemak. Kan? So nasi lemak ni menjadi satu konsep perpaduan jugalah di Malaysia itu sendiri. Okay. Seterusnya kita lihat yang terakhir sekali, iaitu amalgamasi. Apakah yang dimaksudkan dengan amalgamasi? Amalgamasi ini adalah tahap asimilasi yang paling tinggi, merupakan proses pencantuman melalui biologi. Ini pencantuman biologi itu macam mana? Perkahwinan campur lah. Macam tu. Okey, kita tengok ya, segmented asimilasi itu apa? Segmented asimilasi ini, contohnya di Malaysia, dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integrasi. Oleh kerana identiti setiap etnik disubur dan dikekalkan, dari 4 proses di atas, segmented asimilasi kerap berlaku. Mereka mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun menerima budaya tempatan dan sejagat. Itu adalah berarti Malaysia. Dan kita kena tahu amalgamasi ini lebih tinggi lah daripada asimilasi. Maksudnya ada perkahwinan campur. Kita boleh tengok kan, orang India kahwin dengan orang Cina. Orang Melayu kahwin dengan orang Cina. Orang Cina kahwin dengan orang Melayu. Orang Cina kahwin dengan orang apa? Orang Melayu. Orang Melayu kahwin dengan orang India. Macam itulah. So dia berlaku amalgamasi dari sudut perkahwinan campur. Itulah tadi antara maksud-maksud segregasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Okey, seterusnya ini saya lihatkan kamu secara rawak sahaja skema proses hubungan etnik di Malaysia. Ini antaranya kamu boleh baca sendiri, saya tidak mau terangkan yang ini. Sebenarnya kamu boleh tengok sendiri lah macam mana tahap perkaraan dia, macam mana dimensi nilai dia, bentuk hubungan sosial yang berlaku sepanjang orang cakap
sepanjang berlakunya proses menjadikan masyarakat majemuk di Malaysia itu, masyarakat Malaysia itu sendiri, apakah hasilnya dan apakah kesepaduan sosialnya itu baik ataupun tidak. Nah, itu kita boleh tengok dan baca sendiri. Okey. Terusnya kita pergi slide yang seterusnya. Ini berkaitan, di sini kita dah nampak dari sudut ekonomi dan pasaran. Tadi kita bincang berkaitan tentang bagaimana kemajuan, kita dah tahu bagaimana masyarakat dan demografi masyarakat di Tanah Melayu tu kan, ataupun di Malaysia. So sekarang ni, kita lihat pula bagaimana ekonomi dan pasaran. Okay? Pada era pra-kolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Itu kena tahu. Saya dah terangkan tadi. Okay? Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Ini kita kena tahu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan tu menjadi, orang cakap, kegiatan utama ataupun penting bagi masyarakat ketika itu. Okay. Okay, seterusnya, pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan India. Ini kena kita tengok ni, macam mana sejarah ekonomi di Tanah Melayu ketika itu sehingga terbentuknya lah Malaysia ni kan. Pada era pasca kolonial pula, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Okey, setelah orang cakap kemerdekaan, lepasnya era pasca kolonial, kerajaan ni telah menyusun strategi baru. Nanti kita akan tengok apa itu dasar ekonomi baru lah. Antara strategi dia itulah dasar ekonomi baru. Okey. Dia telah susun supaya tidak ada orang supaya tidak ada orang cakap jurang yang besar. Sebab kalau kita lihat daripada era kolonial sampailah daripada era pra-kolonial sampailah era kolonial, kita nampak jurang yang sangat besar antara etnik tu. Dia punya di sistem ekonomi dia. So, pada ketika itu pemerintah beranggapan tidak boleh ada jurang begitu, sebabnya akan jadi satu benda yang tidak baik lah. Macam kita tahu kan, ada kita tidak mahu adanya pergaduhan antara hubungan antara etnik lah disebabkan oleh ekonomi ataupun disebabkan ekonomi yang tidak seimbang. Okey, seterusnya kita lihat pula yang saya sebut tadi, dasar ekonomi baru. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan DEB ni? Orang selalu sebut DEB lah. DEB ini telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. DEB ini berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kita tahu kan 13 Mei 1989 apa yang berlaku. Ini pun saya dah bincangkan kan dalam kelas kita yang sebelum-sebelum ini, apa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Okay? Yang tu kita boleh tengok. Okey, antara lain, objektif DEB ini ialah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi itu sendiri. Okey, kita lihat seterusnya. Ini adalah sasaran dan objektif DEB ketika itu. Kamu boleh tengok sendirilah macam mana kadar kemiskinan, sasaran diorang untuk kalau tahun 1977, kalau tidak tahun 1970, kadar kemiskinan itu dari keseluruhan lah. Ini keseluruhan 49.3. So, diorang nak sasarkan pada tahun 1980 tu hanya 16.7 je. Di luar bandar 58.7, dia nak bagi 23%. Bandar 21.3 mesti dikurangkan kepada 9.1%. Dan ini pemilikan equity corporate, macam mana Bumi Putra, bukan Bumi Putra dan pemodal asing. Jadi kita boleh bincang secara lanjut nantilah dalam kelas. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula berkaitan tentang falsafah dan pemikiran. Okey. Ini secara umum sebenarnya ni, dia umum je falsafah dan pemikiran ini.
Perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Okay? Menurut Ibn Khaldun, dia berpendapat ilmu perlu diintegrasikan, iaitu ilmu agama dan ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu dunia lah sekarang ni kan. Mesti diintegrasikan. Menuntut ilmu agama, logik falsafah, matematik dan bahasa Arab. Falsafah, matematik, bahasa Arab ni apa ni. Semua ni adalah ilmu alat lah. Okay. Okay, dan ketokohan Ibn Khaldun ni memang diakui oleh sarjana barat lah. Yang mana falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn Khaldun merupakan sumbangan terbesar yang pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi. Inilah dia beritahulah. Ibn Khaldun ni merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung. Ini kita boleh tengok nanti, kita boleh cari sikitlah maklumat berkaitan tentang sumbangan Ibn Khaldun kepada perkembangan falsafah dan pemikiran. Adakah dia berkait sehingga di tanah Melayu pun terpengaruh dengan falsafah dan pemikiran Ibn Khaldun ini? Okey, kita lihat falsafah dan pemikiran moden. Perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Itu falsafah dan pemikiran moden. Nah, kalau pemikiran tradisional tadi ada beza dia kan? Nah, okey, kita boleh lihatlah perbezaan tu. Okey, seterusnya yang ini. Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Gelanggang kepelbagaian ni maksud di sini dialah Selat Melaka ni lah menjadi orang cakap jalan kepada pembentukan masyarakat majmu ataupun masyarakat Malaysia pada sampailah ke hari ini. Okey. Kalau kita lihat proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras ataupun berbilang kaum ataupun berbilang etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan. Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. Okay, kita tengok sini ya, interaksi dalam lingkungan budaya yang sama. Okey ni, hubungan satu budaya dalam satu kaum. Contohnya orang Melayu, adanya orang Jawa, adanya orang Banjar, Bugis, ada orang Mandaling, orang Cina. Nah, Cina ni kita kena tahu samalah. Adanya Hakka, Kantonis, Hainan. Ni, ya, kita tengok. Orang India dia ada Malayam, ada Punjabi. Orang cakap berinteraksi lah. Okey. Okey, mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunan masing-masing. Kita tengok orang Melayu, Cina dan India. Pegangan agama yang berbeza tetapi dari segi budaya adalah sama. Okey. Pegangan agama bezakan orang Melayu, Cina, India dan ada juga lah orang cakap budaya-budaya orang ni sama dengan budaya-budaya kita kan. Okey. Golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup. Ini dia tunjukkanlah contoh macam mana golongan masyarakat Hindu kan. Ketika itu. Seterusnya, kita lihat Kesultanan Melayu Melaka lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Okey, Melaka ini sebenarnya digelar sebagai the Venice of the East, kan? Of the East, yang menjadi tempat pertemuan perdagangan seluruh dunia seperti Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya. Okey, pelbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Okey, aspek-aspek tersebut adalah dari sudut pemerintahan, dari sudut perdagangan, dari sudut kependudukan dan juga dari sudut kepelbagaian budaya itu sendiri. Okey, yang ini perlembagaan Melaka macam dari sudut pemerintahan. Saya rasa saya tidak akan baca yang ini. Kamu boleh baca sendiri dan tengok dari sudut keterangan dia. Lagipun sebenarnya kalau kita ni kita dah belajar benda ni daripada form 5 lagi ni. Form 5, form 3 kita sudah tahu ni. So, kamu boleh baca sendirilah bagaimana aspek-aspek orang cakap Kesultanan Melayu Melaka ni menjadi satu pusat ataupun lambang pertemuan masyarakat dalam berbagai etnik. Okey, seterusnya kita lihat pembentukan masyarakat majmuk pada era kolonialisme Inggeris. Okey, kedatangan British ke alam Melayu berlandaskan serampang tiga mata. Yang pertama itu keagamaan, kekayaan dan juga kemegahan. Ini kena ingatlah kenapa orang British ni datang ke alam Melayu. Disebabkan tiga benda ini.
keagamaan, kekayaan dan juga kemegahan. Okey, yang mana pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah. Ini saya cerita dulu lah macam mana diorang nak asingkan kan. Pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah pada abad ke-15 Masihi yang dinamakan sebagai Rock of Age, Science and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould. Nah, agama dianggap bagi kolonial ni, mereka menganggap agama ini sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan lah. Sains pula dianggap sebagai bersifat sarwajakat, menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup damai. Okey, dasar pemisahan agama dan dengan negara diteruskan oleh British di Tanah Melayu. Ha, nampak dari sini. Diteruskan oleh British di Tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Dan Sultan pula menjaga hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu dan pengenalan sistem pentadbiran berdasarkan penganggahan kuasa antara kehakiman, eksekutif dan perundangan. Ha, benar kita pakai sampai sekarang. Apa legislatif, apa semua tu kan? Kehakiman, eksekutif, perundangan tu semua. Ini adalah berdasarkan daripada era kolonialisme, bukan pasca tu adalah selepas kita apa merdeka. Ha. Dan kalau kita lihat sini, pertemuan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dan negara kolonial sekular. Berlaku pertemuan Islam sebagai agama dengan para penganutnya dan negara kolonial sekular. Diorang nak meletakkan Malaysia ini dalam negara sekular lah, yang mana semua perkara mesti dia, semua perkara contohnya dari sudut agama dan agama tu diasingkan dalam sistem kehidupan manusia lah. Kan? Okay. Seterusnya kita lihat pada slide yang seterusnya. Okay. Warisan dan pendigitalan sejagat. Apakah yang dimaksudkan warisan dan pendigitalan sejagat? Okey, kita tahu teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah salah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Nah, kita tahu kan? Sebab kalau kita tengok macam saya cakap tadi, ada peradaban global kan? Bagaimana orang cakap benda tu masuk kepada kita tanah Melayu, sama ada tanah Melayu dekat Malaysia terutamanya, sama ada nilai dan etikanya tu bagus ataupun tidak kan. Itu kita kena tengok balik lah. Aspek media sama ada media elektronik atau media cetak memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Okay. Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan dan bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Ini nanti kita akan bincangkan apakah bentuk-bentuk penjajahan pemikiran dan budaya yang dibawa oleh Barat kepada kita sekarang inilah. Okay. Impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Itu antara warisan dan pendigitalan sejagat. Okey, kita lihat yang saya ada sebut tadi kan berkaitan tentang Islam, macam mana Islam itu. Islam, China, India. So kita akan lihat beralih kepada inilah dan tengok ciri-ciri ataupun nilai-nilai yang dibawa oleh setiap peradaban ini ke tanah Melayu ataupun ke Malaysia. Okey. Terdapat untuk Islam, terdapat empat indu akhlak yang baik yang merupakan sifat-sifat keutamaan dalam jiwa manusia, iaitu hikmah, syaja'ah, iffah dan juga adil. Okey, oleh yang demikian, sifat-sifat akhlak mulia yang lain menjadi cabang kepada empat sifat tersebut. Ini sebenarnya ini adalah sifat induk. Yang sifat-sifat lain, sifat orang cakap fatana ke apa sidik ke bercakap benar ke apa semua tu adalah menjadi cabang kepada empat sifat tersebut lah. Okay? Yang mempunyai kesempurnaan empat sifat induk ini hanyalah terdapat pada diri baginda Rasulullah SAW. Dan memang kita tahu bahasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang mempunyai akhlak yang terpuji. Dan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahawasanya hanya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. So, empat ni. So, orang cakap akhlak-akhlak ni semua adalah akhlak. Kita dalam Islam ni banyak menggunakan nilai-nilai dan akhlak Nabi.
Okey. So kita akan bincangkan secara lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan adalah, apakah yang dimaksud dengan hikmah, huriyah, syaja'ah, iffah ni lah. Tapi empat ni lah, hikmah, syaja'ah dan iffah dan adil. Kita akan tengoklah. Okey. Kita pergi kepada maksud al-adalah. Ini sebenarnya adalah ni semua orang tahu pun maksud dia adil. Apa tapi apa maksud sebenarnya tentang adil itu? Okey. Adil bermaksud keadaan dan kekuatan jiwa yang dituntut amarah dan syahwat menurut hikmah. Okey, pengendalian akhlak al-adil dari segi pelepasan dan pengekangan adalah menurut kehendak hikmah. Islam memerintahkan umatnya agar sentiasa berlaku adil serta menjauhi segala bentuk kezaliman, ketidakadilan dan pencerobohan harta harta terhadap orang bukan Islam itu sendiri. So kita kena tahu pertama, Islam sangat menekankan keadilan. Dari sudut kita mesti menurut hikmah lah. Kalau kita berlaku adil, apa hikmah dia akan apa semua, okey? Dan ini kamu boleh baca sendiri surah Al-Maidah ayat 8. Dan kalau kita lihat akhlak adil ini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserlah dalam peristiwa yang paling masyhur, iaitu penyertaan baginda semasa usaha pembinaan semula Kaabah. Kita boleh tengok macam mana kan Kaabah ni kan pada zaman Mekah tu kan banyak juga kaum-kaum kan, bukan satu kaum sejak dalam situ. So di situ nampak nilai Rasulullah tu macam mana ia berlaku adil dalam sistem pembinaan semula Kaabah tu. Okey. Maksud keadilan juga memberikan hak kepada mereka yang berhak, sama ada individu atau kumpulan manusia. Islam memerintahkan setiap orang berlaku adil terhadap dirinya dengan menyimbangkan antara hak dirinya dengan hak Tuhan dan hak orang lain. Ini maksud hak yang sebenar. Kan kita mesti seimbangkan antara hak diri kita, mesti ada hak untuk diri kita, hak untuk Tuhan. Apa hak untuk Tuhan? Kita kena solatlah. Solat melakukan amal kebajikan dan baik, dan hak untuk orang lain. Maksudnya hak untuk orang lain apa? Kita tidak melakukan satu yang jahat, kita kena berlaku adil dengan orang lain, memberikan hak dia. Bukan kita rasa hak orang lain tu hak aku juga. Itu bukanlah dimaksudkan dengan konsep al-adalah di sini. Okey. Seterusnya kita lihat kepada syaja'ah. Apakah yang dimaksudkan dengan syaja'ah? Syaja'ah ini dimaksudkan dengan keberanian. Okey. Syaja'ah ini membawa erti keadaan kekuatan amarah yang tunduk kepada akal, sama ada maju dan mundurnya akhlak syaja'ah. Akhlak syaja'ah timbul daripada sifat-sifat seperti kemurahan, pertolongan, keberanian, menundukkan nafsu, mengagungkan menanggung penderitaan, lemah lembut, tetap pendirian, hati mulia dan kasih sayang yang dinamakan akhlak yang terpuji. Berani di sini bukan bermaksud bertindak tanpa pertimbangan. Yang kita tak beranah, sikap tersebut dikenali sebagai kegilaan. Bukanlah keberanian tapi kegilaan. Kalau kita bertindak tanpa pertimbangan. Okey. Malahan berani juga bukan pula terlalu banyak pertimbangan sehingga tidak pernah melakukan tindakan. Asas dasar dalam keberanian adalah pertimbangan yang matang diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah asas orang cakap keberanian yang sebenar, kan? Okey. Ini terbukti dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai contoh keberanian dalam peperangan. Okey, yang mana kita tahu ketika baginda berusia 15 tahun terjadinya peperangan ketika itu antara orang Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah dan Qais bin Ayyan. Peperangan itu dinamakan Fijar. Peperangan jahatlah kerana ia menceroboh kehormatan tanah haram dan bulan-bulan haram. Dalam peperangan ini Rasulullah SAW turut serta dan berperanan membekalkan anak panah kepada bapa saudaranya, iaitu mempersiapkan untuk mereka anak-anak panah untuk dipanah. Nampak tak keberanian Nabi pada umur 15 tahun, Nabi telah mengikuti peperangan Fijar tu. Walaupun Nabi tidaklah berperang bersama, tapi Nabi menyediakan. Ini kita nampaklah dari sudut keberanian ketika itu. Bagaimana dia meletakkan keberanian itu, pertimbangan yang matang. Contohnya, Nabi umur 15 tahun mungkinlah kan. Okey, dia memang kita buatkan untuk anak panah, untuk persiapkan anak panah saja. Dia tidak boleh lagi untuk kehadapan untuk berperang ke apa semua kan. Itu kita nampaklah dan dia di sini konsep tawakal tu dia pegang kepada Allah. So kita tahu apabila berperang ini kita tidak tahu sama ada kita mati ataupun hidupkan. So kita tahu selepas kita membuat satu keputusan kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena fahamlah apa konsep yang sebenar berani tu. Berani ni bukan membabi berani orang cakap membabi buta lah. Tapi perlu ada strategi ataupun perancangan yang betul lah. Sebab kalau macam kita cakap tadi berani yang
Tiada pertimbangan ini disebutkan sebagai kegilaan, bukannya keberanian. Seterusnya kita lihat kepada hikmah. Apakah yang dimaksudkan hikmah? Hikmah ini adalah kebijaksanaan. Macam saya cakap tadi lah, kan adil mesti disertakan dengan hikmah itu ataupun kebijaksanaan. Ha, kita tahu baik dan buruk sesuatu, kita boleh pertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk kan. Ha, kalau kita lihat di sini, kebijaksanaan iaitu satu keadaan dalam diri melalui kekuatan akal yang membolehkannya secara sendiri membezakan di antara baik dan buruk dalam semua perbuatan ikhtiar, perbuatan yang lahir dengan pilihan manusia. Ha, kita kena tahu, menurut Ali Abdul Halim, dia menjelaskan makna al-hikmah ialah perbuatan yang sepatutnya dilakukan, bentuk perbuatan, perbuatan dan kesesuaian waktu menuntut tiga sopan akhlak iaitu kekuatan ilmu, berlapang dada, kesabaran yang tinggi. Ha, ini kalau kita nak lihat manusia itu sama ada dia mempunyai hikmah, kebijaksanaan ataupun tidak, menurut Ali Abdul Halim, dia perlu ada ketiga ini. Mesti ada ilmu, mestilah sentiasa berlapang dada, mesti ada kesabaran yang tinggi. Ha, kalau ada ilmu saja tapi kita tidak berlapang dada, payah juga kan? Ha, so, mesti ada tiga ni. Ha, kekuatan ilmu, berlapang dada, menerima pandangan orang lain dan mempunyai kesabaran yang tinggi apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya kita lihat kepada iffah. Apakah iffah? Iffah ini bermaksud terdidiknya kekuatan syahwat dengan pendidikan akal dan agama. Akhlak iffah akan menimbulkan sifat-sifat mulia seperti pemurah, malu, sabar, maaf bermaafan, merasa puas apa yang ada, qanaahlah, warak, halus perasaan, sentiasa tolong-menolong, menjadi seorang masyarakat ataupun individu yang peramah dan kurang mengharapkan daripada orang lain. Ini dimaksudkan iffah yang memelihara diri kita atau memelihara dari perkara yang haram. Okey? Kecenderungan yang berlebihan atau berkurangan kepada sifat iffah akan menghasilkan sifat-sifat seperti tamak haloba, rakus, kurangnya malu. Ni semua ni lah. So kita kena lihat balik, kena tengok balik masyarakat kita pada zaman kini, pada era masyarakat majmuk Malaysia ini, adakah masih mempunyai sifat iffah yang tinggi? Itu persoalan saya lontarkan kepada kamu dan kamu boleh berikan pandangan nanti di kelas. Okay? Okey, seterusnya kita akan lihat kepada huriyah. Apakah ini maksudkan huriyah? Huriyah ini biasa disebut sebagai freedom ataupun kebebasan. Okey, kebebasan dalam bahasa Arab berarti huriyatun, iaitu suatu keadaan makhluk hidup yang tidak tunduk kepada satu paksaan dan juga disebut keupayaan untuk memilih melakukan sesuatu perkara di samping mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Okay, kita lihat agama merupakan petunjuk bagi manusia dalam mengendalikan akal fikiran. Itu pertama, apa-apa pun kalau kita nak mengendalikan akal fikiran kita ni mesti berpandukan kepada agama. Sebab jika kita tidak berpandukan kepada agama, maka akan berlakunya perkara-perkara negatif kan. Yang orang cakap benda yang tidak baik lah. Kalau kita lihat di sini berpandukan mengendalikan akal fikiran serta menunjukkan hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Agama ini, agama Islam membebaskan manusia dari keterikatan terhadap hawa nafsu dan taklid buta kepada tradisi nenek moyang. Ha, kan? Perlu ada agama. Dalam orang cakap kita dalam kehidupan kita ni lah, tanpa ada agama dalam kehidupan kita ni, kita akan mudah tersesat. Ha, itu secara conclusion, secara sinopsis yang sangat mudah untuk kita ni lah. Okey, jadi kebebasan manusia sangat dijamin dalam Islam dan dipelihara dengan berbagai pembatasan untuk maslahat kehidupan mereka. Okey, agama Islam memberikan kebebasan bagi manusia sesuai fitrah penciptaannya. Kena ingat, sesuai fitrah penciptaannya. Islam tidak melepas manusia untuk bebas mengikut akal fikirannya sendiri dengan mutlak kerana keterbatasan akal manusia itu sendiri. Ha, kita ni terbatas akal kita sebenarnya. Itu yang perlunya kita ada pegangan agama yang kuat. Maksud dalam Islam sini, freedom ni bukan boleh suka-suka kita buat. Ha, contohnya sekarang dari sudut LGBT. Ha, bukan itu. Ha, kita mesti masih lagi berlandaskan kepada fitrah penciptaan kita tu. Tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Ha, tapi masih ada dalam konteks agama itu sendiri. Ha, okay. Itu antara maksud Al-Huriyah. Okay. Seterusnya, kita lihat berkaitan tentang Melayu. Okay.
Pemikiran dalam peribahasa Melayu turut menyerlakan satu gambaran nilai sosial, nilai moral dan fungsi adat dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus menonjolkan falsafah bangsa Melayu yang ada kaitannya dengan metafizik, epistemologi, etika, logik dan estetika hasil interaksi mereka terhadap alam benda, alam flora dan fauna yang ada di sekeliling mereka. Itu kita lihat kan, memang kalau nanti terlihatlah peribahasa Melayu ni memang sangat glamour lah. Okey, falsafah yang mendasari pemikiran bangsa Melayu dahulu adalah terhasil melalui pengamatan, penghayatan terhadap agama itu sendiri dari sudut akal budi, adat dan budaya serta alam kehidupan yang meliputi alam flora dan alam fauna, alam benda serta alam sekeliling yang melatari kehidupan mereka. Sementara itu, penghayatan terhadap agama Islam oleh bangsa Melayu telah turut mempengaruhi pemikiran Melayu dalam penciptaan peribahasa itu tadi. Okey? Jom kita lihat peribahasa Melayu. Ini menarik sikit. Okey? Okey. Peribahasa Melayu peribahasa itu ialah segala susunan cakap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab bunyi sedap dan bijak perkataannya, luas dan benar tujuannya. Kan nanti kita akan tengok beberapa bentuk peribahasa lah. Dipakai akan dia jadi sebutan-sebutan oleh orang sebagai bandingan, teladan dan juga pengajaran. Okey. Peribahasa adalah konsep dalam pemikiran bangsa Melayu yang merujuk objek dan perlakuan secara benar dan bersifat objektif itu sendiri. Betapa pentingnya peribahasa Melayu untuk kita belajarkan, sebab dalam peribahasa Melayu tu banyak nasihat-nasihat sebenarnya. Kadang kita ni sebagai anak muda zaman milenial ni, kita banyak ada tinggalkan peribahasa Melayu ni. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam peribahasa Melayu ni, banyak pengajaran, nasihat ataupun kata-kata semangat yang boleh menjadikan kita seorang yang berkelakuan baiklah, menjadi seorang yang positif kan, yang menjadikan kita seorang yang bernilai beretika yang tinggi. Okey, pendidikan keagamaan, kepentingan ilmu pengetahuan, tanggungjawab dalam rumah tangga, perihal hukum logik dan keindahan yang terkandung dalam pemikiran dizahirkan dalam bahasa yang dalam bahasa apa tadi je eh? Saya tengok sebab kita saya tak nampak sangat. Sekejap, saya tengok. Dalam bahasa yang indah. Dalam bahasa yang indah dan padat, iaitu peribahasa untuk memberikan makna dan kesan yang mendalam serta diperturunkan daripada generasi kepada generasi yang tersebut. Okey, ini secara inilah macam contohnya kita di sekolah dulu kan, kita belajar tentang sajak, kita belajar tentang peribahasa, belajar tentang pantun, kan diajarkan bagaimana peribahasa Melayu yang baik kan. Okey, so kita ni sebagai orang cakap rakyat Malaysia ataupun anak jati Melayu sendiri, kita kena pelajari peribahasa Melayu ini. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Takut nanti ditelan zaman kita tak tahu. Orang lain yang ambil. Orang lain yang lebih tahu berkaitan tentang peribahasa Melayu kita ni kan? Okey. Kita lihat pula kepada, ini tengok. Antara peribahasa-peribahasa yang ini, ada lima di sinilah. Contohnya, melentur buluh derlah dari rebung. Ini maksudnya apa? Okey, mendidik anak-anak biarlah dari ketika usianya masih kecil lagi. Nampak tak betapa orang cakap di situ peribahasa Melayu mengajar kepada ibu bapa bahawasanya kalau nak didik anak biar daripada kecil. Daripada kecil ni senang melentur buluh kan. Kalau rebung tu kan masih lembut. Kalau sudah jadi buluh tu keras, susah dah kita nak didik. Nampak betapa cantiknya peribahasa Melayu tu kan. Okey, seterusnya kita lihat situ, ringan sama dijunjung, berat sama dipikul, air dicincang takkan putus, muafakat membawa berkat, orang berbudi, kita berbahasa. Okey, nanti maksud ni kamu tahulah semua, nanti kita akan bincang. Apa maksud ataupun maksud dia satu, satu lagi, apa pengajaran ataupun teladan yang diberikan dalam peribahasa inilah, kelima-lima peribahasa ini untuk diri kita sendiri, masyarakat. Diri kita sendiri, masyarakat dan juga negara itu sendirilah. Okey, seterusnya kita lihat kepada kaum Cina. Okey. Pembentukan pemikiran masyarakat dan tamadun Cina adalah banyak diwarnai oleh falsafah etika dan kehidupan yang dipelopori oleh Confuzi. Okey. Terdapat dua fokus utama dalam membahaskan persoalan etika dalam kehidupan yang dikemukakan oleh Confucius, iaitu lima kebaikan, kita tahu five virtues tu dan lima hubungan. Okey, ini nanti kita akan tengoklah.
Lima kebaikan adalah merujuk kepada sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh setiap individu dan bersifat pedoman dalam kehidupan lah. Dia menjadi pengajaran ataupun pedoman. Lima kebaikan ni mesti menjadi tonggak lah kepada orang cakap pembentukan individu masyarakat Cina. Okey. Manakala lima hubungan seterusnya adalah merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan dan kenegaraan. Okey, kita kena tahu tadi lima kebaikan adalah untuk diri sendiri dan lima hubungan adalah untuk masyarakat dan negara. Okey, kita lihat apakah lima kebaikan itu. Okey. Sini, five virtue atau lima kebaikan. Nah, ini biasanya kamu selalu dengar ni kalau dalam kitas ataupun dalam perbincangan-perbincangan sejarah tentang tamadun Cina kan. Okey, Ren Yi Lin, Ren. Okey, lima kebaikan yang dimaksudkan ialah Ren, iaitu peringkat tertinggi dalam kehidupan dan standard moral yang mutlak. Ren membawa maksud peri kemanusiaan yang merangkumi beberapa perkara seperti berikut. Mestilah bersopan santun. Bersopan santun yang bagaimana? Kesopanan dan ketinggian budi seseorang menjadikan dia dihormati dan dihargai. Hati terbuka, berlapang dada dan mendengar pandangan orang lain dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, kebolehpercayaan iaitu berlaku di kejujuran dan mempunyai sifat amanah yang terpuji. Yang seterusnya, ketekunan, lambang kepada kejayaan dalam setiap lapangan kerjayanya. Yang terakhir, yang kelima, bersifat lemah lembut. Kan kalau kita nampak, ini adalah lima kebaikan yang ditunjukkan dalam peradaban Cina itu sendiri. Dan kita tahu bahasanya masyarakat Cina ini adalah masyarakat yang dia punctual. Orang yang mempunyai ketekunan yang tinggi. Kalau kita macam saya dulu, biasanya kalau pergi ke pasar kan, kita tengok pasar lah. Kalau yang ada Cina atau semasa dulu lah, saya tinggal dekat, masih tinggal dekat Semenanjung. Kalau nak pergi pasar tu, kalau kita lihat Cina ni pukul 4 pagi, pukul 3 pagi dia dah bangun untuk bekerja. Ha, nampak tak dia punya, orang cakap, disiplin dia tu untuk mencapai kejayaan kan. Ha, itulah antara yang kita nampak lah dari sudut lima kebaikan. Okay, seterusnya, Ren ini dia kata, ada lagi, dia cuma, dia ada dia punya ni lah, orang cakap pertahannya. Okay, sifat Ren pula bermula dan bertapak dalam diri seorang yang mana ia akan mewarnai kehidupannya dan memungkinkan ia mampu menyelesaikan segala masalah dalam kehidupannya. Hasilnya menjadikan seseorang itu lebih bersedia untuk berhadapan dengan masyarakat itu sendiri. Jika adanya sifat Ren itu. Antara sifat sampingan lain yang diutamakan dalam Ren ini juga adalah bersifat berani, bijaksana dan berperi kemanusiaan. Ini boleh kita baca sendirilah. Li Zi Yi Zin. Ini antara sifat-sifat yang orang cakap sifat-sifat lain yang dimasukkan di dalam sifat Ren itu. Seterusnya kita lihat kepada lima hubungan. Lima hubungan ni dia bawa kepada masyarakat dan juga negara. Okey, disebutkan sebagai wulun. Wulun adalah lima hubungan asas manusia yang merangkumi hubungan antara pemerintah dengan menteri, anak dengan bapa, abang dengan adik, suami dan isteri dan hubungan sesama kawan. Orang yang lebih tua mempunyai hak yang lebih ke atas orang yang lebih muda berdasarkan kepada peraturan etika yang betul. Okay. Kelima-lima hubungan ini dapat dijelaskan seperti di bawah. Kalau kita lihat hubungan pemerintah dan menteri yang berdasarkan prinsip Ren, Li dan Zhou. Ini yang kita tengok tadi lah. Kena ni balik Hubungan abang dan adik berdasarkan sifat liang, iaitu saling membantu antara satu sama lain. Dan adik perlukan sifat T, iaitu menghormati orang yang lebih tua. Sama juga lah dalam masyarakat Melayu ke masyarakat India kan. Semua tu mesti ada lah. Orang yang tua, orang yang muda menghormati orang yang lebih tua kan. Macam itulah. Hubungan bapa dan anak berasaskan prinsip D dan Zio. Atau kasih sayang antara kedua belah pihak. Seterusnya adalah hubungan suami dan isteri yang mana berasaskan sifat Yi, iaitu bertanggungjawab antara satu sama lain, saling menghormati dan menjaga kehormatan. Seterusnya hubungan antara kawan berasaskan kepada sifat Zin dan Cheng, iaitu ikhlas dan jujur antara kedua pihak. Nampak dari situ. Sebenarnya budaya-budaya ini adalah baik. Yang mencorakkan tu, yang ni sebenarnya adalah manusia dia, ataupun masyarakat dia kan. Sebab setiap budaya tu, dia ada orang cakap dia dah siapkan dah apa yang perlu kita buat untuk menjadi kita orang yang lebih baik. Tapi disebabkan manusia ni mempunyai nafsu kan, kadang
orang cakap manusia ni selalu lupa juga, maka kadang terjerumuslah dengan perkara-perkara yang tidak baik, tapi masih boleh kita perbaiki diri kita kan. Okey. Seterusnya, Confucius. Okey, Confucius di sini, penekanan yang diberikan oleh Confucius terhadap lima hubungan yang menjadi asas sebuah masyarakat dan negara adalah penting dalam konteks satu, membina hubungan yang baik sama manusia tanpa mengira pangkat dan kedudukan manusia. Kedua, mewujudkan hubungan kasih sayang yang berpanjangan sesama manusia yang berasaskan kejujuran dan amanah. Yang ketiga, mendidik manusia supaya saling menghormati antara satu sama lain dan mempunyai sikap bertanggungjawab. Okey. Itu dari sudut masyarakat Cina. Kita akan lihat pula bagaimana peradaban India ataupun masyarakat India itu sendirilah. Okey, kita lihat. Agama Buddha dan Hindu adalah kepercayaan yang popular dalam kalangan masyarakat India dan China di Malaysia. Itu kita sudah tahulah. Falsafah Buddhism adalah untuk memberikan panduan kepada manusia menangani kehidupan yang bermaruah dan berasaskan etika kehidupan yang sempurna. Orang yang demikian matlamat dalam kehidupan mereka ialah untuk mencapai satu tahap yang dipanggil nirwana. Okey, nanti kita tengok apakah dimaksudkan dengan tahap nirwana dekat kelas lah. Ini persoalan-persoalan kita akan simpan dalam kelas, kita akan bincangkan. Okey. Untuk itu, seseorang itu perlulah melepasi empat kebenaran mulia. Okey, Four Noble Truths atau tahap penderitaan dalam kehidupan lah. Ini dari sudut Buddha lah, ada empat. Yang pertama adalah kebenaran tentang kesengsaraan, duka. Kebenaran tentang sebab-musabab sengsara, trisna. Kebenaran tentang penghapusan kesengsaraan dan pencapaian matlamat, nirwana. Kebenaran tentang cara mengatasi duka, The Noble Eightfold Path ni lah. So, keempat-empat ni nanti kita akan bincangkan apa yang ada dalam setiap ni. Macam mana kebenaran tentang kesengsaraan, apa yang disebut lah. Saya tidak akan bincangkan di sini sebab terlalu panjang. Nanti kita akan cuba bincangkan di dalam kelas lah. Okay, seterusnya. Bagi mencapai kepada empat kebenaran mulia tersebut, seseorang penganut Buddha perlulah melepasi satu tahap yang disebutkan sebagai Jalan Mulia 8. Inilah ni, Jalan Mulia 8 ni kamu boleh tengok sendiri. Ia adalah jalan yang akhir merangkumi 8 perkara dalam usaha mengatasi segala masalah. 3 kelompok moral yang diketengahkan iaitu akhlak yang disebut sebagai sila, perkembangan mental samadhi dan kebijaksanaan panna adalah kelompok akhlak sosial yang baik dan dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Itu antara konsep ataupun jalan 8 yang perlu diikuti oleh masyarakat Buddha lah. Oleh orang yang berpegang agama kepada Buddha. Okey, masyarakat India lah. Okey. Perkara yang asas paling utama perlu diberikan perhatian iaitu asas moral. Ini menurut India, asas moral atau Pancasila. Sila adalah nilai moral. Sila ni dimaksudkan sebagai nilai moral yang baik yang lahir berdasarkan kepada sebab dan musabab serta kesannya sesuatu perbuatan tersebut. Dia berdasarkan kepada perbuatan kita lah. Okey. Kalau perbuatan kita baik, baiklah kan. Kalau perbuatan buruk, buruklah. Okey. Manakala panca bermaksud lima, membawa erti lima peraturan yang utama sebagai asas kepada perbuatan seseorang yang perlu dihayati. Pancasila adalah asas pendidikan moral yang dapat memupuk dan membina keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang mana kita boleh lihat lima perkara utama yang dimaksudkan ini ialah larangan membunuh, bersifat jujur, larangan berzina, larangan meminum arak dan tidak mengkhianati antara satu sama lain. Okey, itu antara lima perkara utama yang ditekankan dalam peradaban India itu atau masyarakat India itu sendiri. Dan kita boleh lihat nilai moral yang dikemukakan sebagaimana dalam Pancasila adalah untuk membimbing manusia ke arah kebaikan dan keamanan sejagat. Dan saya selalu cakap dalam apa-apa masyarakat pun tidak pernah ada orang cakap apa peradaban yang menyuruh masyarakatnya membuat perkara keburukan kan. Semua menyuruh membuat kepada perkara kebaikan dan keamanan sejagat itu sendiri. Okay. Manakala perbezaan antara Buddhism dan Hinduism adalah dalam perkara yang berkaitan dengan kepercayaan sahaja. Okay, dari sudut nilai itu adalah sama. Dalam konteks prinsip moral yang diamalkan terdapat dua bidang yang diklasifikasikan iaitu yamas, moral diri sendiri dan niyamas, moral untuk kepentingan masyarakat umum. Ini saya tidak terangkan secara lebih lanjut lah. Kalau kita nak terang lagi lebih lanjut, lama ni perbincangan ni kan. Mungkin nanti kita boleh tengok ada masa ke untuk kita bincang semua ni, apakah yamas, apakah niyamas tu ya.
ternyata sifat yang dituntut adalah bersifat sejagat dan mempunyai nilai moral yang sama. Okey, yamas adalah merujuk kepada akhlak yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan seharian. Akhlak yang baiklah di sini ya. Manakala niyamas adalah akhlak yang lebih umum, merujuk kepada sifat yang harus dimiliki dalam konteks bermasyarakat dan juga negara. Macam kita cakap tadi kan, China pun ada juga bahagian dia kan. Nah, India pun ada juga yamas dan niyamas. Okey. Okey, kita teruskan pula kepada Nemo, kepada Kristian ataupun Barat lah. Ajaran Kristian adalah bersumberkan kepada Bible yang menjadi kitab suci penganut agama Kristian yang mengandungi Old Testament dan New Testament. Okey, kedua-dua lembaran ini mengandungi sistem nilai dan etika yang tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan. Dalam konteks perbincangan ini, yang kita akan lihat hanya sistem nilai sahaja dan etika yang berkaitan sahaja yang akan dikemukakan, iaitu yang mana dia merangkumi The Ten Commandments. Okay, dalam Old Testament dan akhlak kehidupan seharian dalam New Testament, dan dalam ringkasannya dapat dikelaskan seperti berikutlah. Ini boleh tengok sendirilah di sini kan. The Ten Commandments mengemukakan 10 nilai moral yang mesti dihayati oleh pengikut Kristian antaranya. Okay, The Ten Commandments ini mengemukakan 10 moral yang mesti dihayati oleh pengikut Kristian antaranya adalah, kita boleh tengok di sebelah sini kot. Ini nilai-nilai kita besar. Okey, ini New Testament. Kita pergi tengok Old Testament dulu eh. Okey, mempercayai Trinity, konsep Son of God, Father of God and Ruhul Kudus. Tidak menyembah patung atau berhala yang mempunyai objek di langit dan di bumi. Tidak menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Tetaplah ingat dan mensucikan hari Sabat. Menghormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina dan melakukan maksiat. Jangan mencuri, jangan berdusta dan jangan jaga hak jiran dan orang lain. Itu Ten Commandments lah. Okey, kalau kita lihat pula dari sudut nilai-nilai dalam kehidupan seharian dalam yang terkandung dalam New Testament, yang pertama mengutamakan etika, yang kedua Yesus sebagai teladan, jangan menipu, mencari keredaan Tuhan, be humble and be gentle, mencintai jiran, jangan menghina orang lain, menjelaskan kebenaran, jangan tamak dan cintai orang lain seperti diri sendiri. Mungkin yang beragama Kristian di sini boleh tengok balik dekat dalam Bible, boleh melihat firman-firman Tuhan bagaimanakah mengutamakan etika, Yesus sebagai teladan, boleh melihat baliklah kepada Bible ataupun lah kepada Bible tu sendirilah. Okey, so kita dah sampai kepada penutupan daripada perbincangan kita pada hari ini. Yang mana dia ada 1, 2, 3, 4, ada 5 perkara yang saya perlu tekankan kembali, yang perlu saya ingatkan kembali kepada kamu sepanjang sejam setengah kita bincang berkaitan tentang tajuk kita yang ketiga, iaitu etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun. Okey, yang pertama, peradaban ini secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata sila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat ataupun negara bangsa yang baik. Okey. Yang kedua, ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat itu. Ketiga, pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda seperti kita tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang kita capai pada masa kini. Okey. Yang keempat, kita kena mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan tentang etika dan peradaban, juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih sama. Dan yang terakhir sekali adalah pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban kita masing-masing supaya boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain dan lain. Okey, itu antara perkara yang penting untuk diingatkan pada dalam topik ini. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Jika kamu ada persoalan ataupun kekeliruan ataupun ingin menambah dalam perbincangan kita, kita boleh berbincang nanti di dalam kelas. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.